Oke. Oh, ini apa, Pak? Itu simbolis upacara, istilahnya upacara ngaben, Pak. Nah, nanti dibakar gitu? Enggak dibakar, cuma dibiarkan saja di sini. Oh gitu. Ya. Satu boneka satu orang gitu? Enggak, satu orang, banyak orang. Oh banyak. Oh ya, hanya satu ini keluarga aja ya. Oh. Jadi begini, Pak, ini yang dibilang pohon, Pak. Oh ini pohonnya? Ya, satu-satunya pohon yang ada di sini, dimanapun tidak ada. Oh, oke. Okay. Ini yang menyebabkan di sana mayatnya tidak berbau. Oh ini udah? Oh ini sudah? Ya. Oh di sini? Ya. Ditumpukan itu atau gimana, Pak? Itu dijejer, Pak. Itu di dalam ancak saji itu. Jadi di sini yang namanya pohon ini, yang namanya pohon taru menyan. Taru menyan? Ya. Taru disingkat. Itu pohon, menyan itu kan wangi istilahnya. Diambil dari pohon ini dah, nama desa Trunyan gitu. Oh, taru menyan. Taru menyan, ya. Oke. Mari. Jadi, gak kecium ya? Apanya? Itu ada yang baru, Pak? Ada, baru 5 hari, 4 hari ini. Bapak langsung aja lihat dulu, biar nggak penasaran. Iya, iya. Gue belum permisi dulu. Permisi. Semi, 20 hari ada. Ini, Pak. Bu, yang baru 5 hari. Bambunya masih bagus, ada putunannya tuh. Boleh ke situ, Pak? Bisa, sini bisa. Nggak apa-apa. Kalau ini kan udah lama. Yang paling baru yang kanan? Itu, ya? Pasti. Jadi itu dah, begitu dah caranya. Cuman kepalanya saja diperlihatkan. Yang mana? Seperti orang tidur, ini itu yang baru. Boleh dilihat? Bisa, foto bisa, nggak apa-apa. Bisa. Jadi di sini saya tadi udah bilang, ini dah kuburan yang normal, Pak. Udah berkeluarga, matinya wajar gitu. Oh iya, iya. Jadi Tasya, Frisley, di situ ada 3. Boleh, Pak, dijelasin lagi, Pak? Nah, di sini desa kita, Desa Trunyan itu mempunyai 3 jenis kuburan. Kuburan bayi itu lain lagi, Bu. Kuburan ada cacat, bunuh diri itu lain lagi. Itu dikubur, dipisah. Ini khusus matinya yang udah berkeluarga. Cuman diletakkan aja, mukanya saja diperlihatkan. Cuman dibungkus dengan kain, itu dia kan nggak pakai baju telanjang itu, cuman di atasnya saja si kain adat Bali gitu. Ini bekal-bekalnya untuk dia. Di waktu dia masih hidup, pokoknya dibekali dah ke sini, lengkap sandal, baju gitu. Nah, di sini pun tempatnya cuman segini aja, Pak. Oh, cuman ini aja. Ya, 11 mayat tidak bisa lebih, Pak. Kalau lebih gimana, Pak? Harus diangkat yang paling lama. Oh gitu, kalau lebih? Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya 11? Ya. Misalnya, ada yang baru meninggal dari perkampungan kita, otomatis yang udah rusak, udah jadi tengkorak itu, digeser ke sini, Pak. Oh. Itu kan masih anu itu. Masih manusia. Oh, didiamkan gini aja? Ya, Pak? Dibiarkan, Pak. Lama-kelamaan dia tinggal gini aja. Ya. Berarti ini tumpukan mayat? Tumpukan ya, mayat dengan tumpukan bekal-bekalnya di sini, Pak. Seperti itu. Itu kan dua ada itu, tulangnya itu, Pak. Oh. Iya. Cuman dibiarkan saja di sini, Pak. Biarpun ada istilahnya upacara, istilahnya orang Bali itu pembakar mayat. Kalau di sini nggak ada istilah pembakar mayat. Cuman dibiarkan saja di sini, gitu. Cuman ini kan di bawahnya cuman kepalanya saja ditaruh di sana. Situ, ya? Dipajang sana. Bisa naik situ? Bisa, Pak? Naik, nggak apa-apa. Kalau berani pegang kepalanya, foto bisa. Bisa, nggak apa-apa. Naik yuk. Please. Naik, bisa lihat nggak apa-apa. Ini sih. Ini, Bapak berfoto bisa. Ini abis dari sana. Kalau misalnya belum ada orang meninggal, itu dibiarkan selama-lamanya itu mayatnya. Lebih ke yang sejarah ya, Pak. Jadi sebelumnya saya bukan punya kemampuan, tapi kayak saya bisa melihat sejarah. Iya. Gitu. Saya lihat kalau misalnya di Pulau Dewata memang ini merupakan desa tertua. Desa yang tertua Bali Age, Bu. Iya. Ya, Bali asli.
ya itu sih yang aku dapetin, memang aura di sini sangat amat positif. Dan kenapa juga sampai ini pemakaman ya, jadi iya, pemakaman karena Desa Trunyanya tidak di sini. Yang aku lihat kenapa ini dijadikan pemakaman, karena pohon pertama itu pohon trunyan. Iya. Wangiannya itu emang ditunjukkan untuk pertamanya itu kayaknya ada kerajaan di sini. Iya. Kerajaan yang dia ingin membuktikan kalau wangi-wangi seperti ini tuh bisa hilang nggak sih? Apalagi kan mungkin secara wangi manusia itu wangi busuk gitu. Tapi di sini memang kita nggak nyium bau sama sekali. Ya, ya itu dah ibu mbak buktikan kalau ini kan padahal yang baru ini yang 4 hari ini. Hmm. Biasanya kan bau. Iya iya benar. Jadi ini tas. Ini tuh kalau kita ngelihat, kalau kita nggak paham, ini kok banyak sampah gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan sampah. Ini adalah ini kayak, apa namanya? Bekal-bekalnya, Pak. Bekal-bekalnya untuk dia gitu. Untuk selamanya. Berarti upacara sebelum dia ditaruh di sini tuh dibawakan bekal-bekalnya. Bekal seperti sesajen kayak gini dah. Pakai baju, handuk. Ya, lengkap semasih. Kita hidup dah gitu. Pokoknya seperti ya, selayaknya kita hidup. Iya. Ya. Apa di waktu dia masih hidup disenengin hobinya itu dibekali dah sekedar. Oh, ya. Saya dia suka ngelukis berarti dibawain. Dibawain lukisin. Oh. Ya. Misalnya dia seneng cari ikan, dibawain dah bekal jaring gitu. Oh, ya. Unik ya. Itu semuanya kan dikasih payung atau itu cuman sekedar simbol, Pak. Biar kayak nggak gini dah. Ya, biar kepanasan musim hujan gitu biar. Biar enggak kehujanan. Iya. Tapi emang sih di sini secara keturunan mungkin di orang-orang di Desa Trunyan yang aku lihat mereka sangat amat menghargai leluhur ya, Pak, ya, secara keturunan. Karena memang ada upacaranya nggak sih kapan kayak kok ada alat bantu jalan? Itu dulu mungkin dia masih dia hidup dia pakai gitu. Berarti pada saat dia nggak ada itu harus dibawain juga? Iya, dibawain juga lengkap bawaannya. Tapi kalau mengenai kenapa hanya 11 aja tahu? Itu memang tradisinya, Pak. Tradisinya dari turun temurun dari awal masih kita ingat itu. Sebelum presiden naik kerajaan ada kerajaan ini. Pohonnya itu wangi banget gitu sampai keluar Bali. Ya, sampai kerajaan orang luar itu menyium ke sini. Terus salah satu anak raja atau pokoknya dia orang penting lah pada saat itu. Ya. Dia samperin ke sini, ketemu sama putri. Iya. Putrinya dari pohon ini. Mereka nah dari awal kan ditaruh supaya orang lain tuh nggak ada yang tahu tempat ini karena wangi banget kan. Nah mereka tuh taruh mayat yang sudah meninggal supaya wanginya netral, jadi nggak ada wangi, nggak ada bau. Nah dari awal itu orang meninggal ditaruh di sini memang sudah 11 orang. Emang cuma 11 tuh. Kalau udah apa keturunan awal yang mereka udah 11. Di sini kalau Desa Trunyan itu nggak ada keturunan, kastanya orang biasa aja. Oh, itu? Iya. Mungkin kalau orang Trunyan itu istilahnya kalau di pura itu kan ada istilahnya. Jadi kalau orang Bali kan jero itu jero mangku istilahnya. Tempatnya cuma 1, 2, 3. Kalau di sini kan udah orang biasa. Khusus tempat orang yang udah di pura itu udah mengucapkan sesajen gitu. Kalau di sini tuh disamaratakan ya. Disamakan ya, nggak ada. Nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaan siapa. Iya. Masih dan tadi ngeliatin yang baru meninggal. Oh, itu dah ya yang baru. Ya, iya, baru 6 hari. Darat kan, Intan. Daratnya kan ini dah. Desa nih ya. Kesininya enggak ada. Ini benar-benar bau. Iya. Ini di tas. Itu bahkan dilepas. Apa gimana, Mbak? Ya. Ada uang nih. Sarung. Ada sabun. Sarung, buah, sabun. Ada gets di untuk rambut. Ada sendal.
Anaknya. Jadi ini yang meninggal normal ya? Bukan di sini. Bayi, beda lagi. Ini yang cuma kami sakit dan sudah berkeluarga. Coba ngisi terus. Jadi, betul. Nah, itu pohon itu. Oh, katanya itu 2 tahun. Iya, langsung penasaran.